Bertempat di situs Cagar Budaya Candi Muara Jambi Peninggalan Sejarah Kerajaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Dapil 1 Kota Baru Muhammad Yasir gelar reses masa sidang ketiga bersama masyarakat Kota Jambi yang tergabung dalam Jalan Sehat Santai yang diketuai oleh Harun Suhar untuk lakukan family gathering. Nuansa reses yang santai ini bertujuan menambah pengetahuan di bidang sejarah dan melihat pariwisata Candi Muara Jambi sebagai ikon Provinsi Jambi serta melakukan olahraga bersama. Harun Suhar selaku Ketua Jalan Sehat Santai sangat berterima kasih kepada anggota DPRD Kota Jambi dari Partai Gerindra Dapil 1 Kota Baru yang telah mengajak masyarakat untuk melaksanakan family gathering Jalan Santai di Candi Muara Jambi. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sejarah dengan berkunjung ke situs Candi Muara Jambi. Pada pagi hari ini pertama Jalan Sehat Santai yang beroperasi di Candi Muara Jambi, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Yang kedua dalam rangka menciptakan manusia sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat spiritualnya. Yang kedua dalam rangka kami jalan sehat pagi ini yaitu dihadiri oleh saudara kami Muhammad Yasir dari Partai Gerindra. Juga sekaligus melaksanakan reses demi masuknya aspirasi daripada masyarakat untuk ke Pak Yasir sebagai anggota DPRD Kota Jambi sekaligus Partai Gerindra. Sementara itu, Muhammad Yasir mengatakan dirinya juga sangat berterima kasih kepada masyarakat Kota Jambi yang tergabung dalam Jalan Sehat Santai ini dan ikut berpartisipasi dalam reses tersebut. Karena reses ini merupakan gebrakan baru untuk melaksanakan family gathering yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah, serta menimbulkan suasana ceria dengan berolahraga bersama. Salah satu masukan yang ia tampung dalam reses tersebut yakni masukan dan saran dalam memajukan wisata di Kota Jambi yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dalam bidang pariwisata di Kota Jambi. Kami bersama hasil musyawarah dengan tim Jalan Sehat, ada ketua dan koordinator. Kami jadwalkan kebetulan pas kami ada reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Kami sekalian karena Jalan Sehat ini adalah banyak pikiran-pikiran yang harus yang kita keluarkan dalam rangka Jalan Sehat. Karena tidak ada Jalan Sehat, ada Jalan Santai, di situ kita ngobrol masalah lingkungan, masalah pendidikan, masalah spiritual, masalah sejarah. Nah, di situ kami akan menampung semua aspirasi masyarakat, terutama infrastruktur. Walaupun tempatnya kami di Muara Jambi melaksanakan proses, namun yang paling penting adalah kami tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada di Kota Jambi, khususnya Dapil Kota Baru. Kegiatan reses ini merupakan pertama kalinya digelar di luar Kota Jambi, namun tetap mengikut sertakan masyarakat Kota Jambi. Kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama serta berolahraga bola kaki dan makan bersama. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.